Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada tepatnya di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Balangan, dan di mana hari ini merupakan penyerahan mobil operasional home care untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan. Dan saat ini dari Bupati Balangan sendiri Abdul Hadi tengah menyerap aspirasi dari tiap puskesmas yang mendapatkan bantuan, sekaligus menyampaikan kendala di lapangan ketika menjalankan program home care. Iya, dapat kami informasikan saat ini dari Bupati Balangan Abdul Hadi tengah menyerap aspirasi dari masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program home care. Dapat kami informasikan bahwa program home care sendiri merupakan pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak bisa menempuh atau langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat dari rumah warga, baik itu melihat dari kondisi kesehatan dari warga sendiri ataupun juga akses yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, sehingga dari petugas kesehatan sendiri memberikan layanan langsung jemput bola untuk mendatangi langsung ke rumah-rumah. Dan hal program ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk yang berada di pedalaman, untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala. Ya, salah satu aspirasi yang diserap oleh Bupati Balangan dari pihak puskesmas sendiri untuk bantuan mobil memang sudah sangat bagus, namun untuk di beberapa lokasi memang ada yang masih sulit untuk ditempuh menggunakan kendaraan roda 4, terlebih untuk di pedalaman ataupun yang akses infrastrukturnya sulit untuk diakses, sehingga dari pihak puskesmas sendiri meminta atau menyarankan untuk melakukan pengadaan kendaraan roda 2 sehingga bisa langsung menuju ke rumah warga. Bisa kita lihat saat ini merupakan penyerahan bantuan mobil operasional home care sebanyak 12 unit. Ya, mobil operasional home care yang diberikan kepada 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi di Kabupaten Balangan sendiri terdapat adanya 12 puskesmas. Ya Pak, silakan Pak, mengenai program home care, untuk penunjangan program home care di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Balangan ini seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita penyerahan 6 unit mobil untuk 6 puskesmas yang belum mendapatkan mobil home care. Jadi setelah penyerahan 6 unit pada hari ini, alhamdulillah semua puskesmas sudah mendapatkan prasarana berupa kendaraan roda 4 untuk pelayanan home care kita di semua desa, di semua kecamatan. Mudah-mudahan dengan adanya mobil ini semakin menunjang pelaksanaan home care kita, semakin lancar dan semakin bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Kabupaten Balangan. Ya, demikian adalah laporan kami dari halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.